selamat siang. Selamat siang, siang Kang Rahmat. Oi. Ada apa ini, Kang? Bagus ya. Bagus lumayan, Kang, punya pelahan ini. Begini, Pak John. Iya. Ini kan kelihatannya mulus nih. Iya. Ada semut hitam. Nah, kira-kira menurut Om John itu semut hitam berdasarkan pengalaman sewaktu budidaya di Medan bagaimana, Om John? Oh, kalau semut hitam itu, Kang. Ini kalau semut hitam itu, itu adalah satpam dari tanaman kakao. Security kita. Ya. Iya. Dia yang jaga. Kita tak perlu jaga. Coba kita lihat di pohon kakao yang satu itu. Jadi buah kakao ini diselubungi oleh semut hitam yang merupakan musuh alami, teman petani. Jadi hama atau penyakit yang berada di buah kakao ini akan dimakan oleh semut hitam ini. Jadi Helopeltis tidak berani menyerang. Helopeltis tidak akan berani hinggap karena ada semut yang sebagai satpam lah istilah di sini. Kalau Helopeltisnya hinggap di buah, otomatis akan diserang oleh semut hitam. Nah, misalkan ada pohon, ini pohon besar nih. Kemudian ada tunas. Kira-kira ini harusnya disambung pucuk atau dibiarkan saja? Kalau dia buahnya masih bagus, Kang, lebih bagus kita buang aja. Oh. Tapi kalau ada niat ingin meremajakan, kita sambung pucuk ini. Oh, ini disambung pucuk. Iya. Baru ini setelah ini nanti hidup, kita langsung potong ini. Okay. Supaya perkembangan ini cepat naik. Oke. Okay. Oke, okay, Kang. Oke, okay, makasih. Oke. Okay.